Kali ini Pak Belangkon masih di posko PBB Pemuda Batak Bersatu. Di sini banyak calon pemudik yang singgah sebentar setelah keluar dari pintu tol. Sekian ratus meter di sebelah kiri mereka istirahat di posko PBB. Yuk kita tanya apa saja yang calon pemudik ini lakukan di sini. Selamat sore dengan ibu siapa? Nurtiasa, Pak. Ibu? Nurtiasa. Ibu Nurtiasa. Iya. Ibu ini mau mudik kelihatannya. Iya. Dari mana, Bu? Saya dari Bekasi. Dari Bekasi. Tujuannya mau kemana? Ke Pangaribuan sana. Medan. Pangaribuan, pulang kampung ya. Iya. Mau Natal dan Tahun Baru tentunya. Iya. Bu, ibu sekarang singgah di posko ini Pemuda Batak Bersatu. Di sini gimana? Ibu bisa menikmati kenyamanan layanan di sini? Sementara ini sih bisa. Mau ibu mau beli tiket atau antigen juga? Bapaknya antigen. Jadi dibantu sama PBB. Iya. Artinya dengan adanya PBB di sini menurut ibu bagaimana? Ya, saya sangat membantu atau tidak? Iya, senang banget kalau ada PBB. Bisa membantu masyarakat, khususnya orang-orang Medan ya. Artinya ibu selalu mendukung dengan adanya PBB ini, Bu ya? Iya, betul, Pak. Sangat membantu, Bu ya? Sangat. Oke, ngomong-ngomong, Bu, berapa orang, Bu, mau mudik? Saya, berapa orang saya itu, ya? 7 orang, Pak. Oke. 7 orang. 7 orang? Ini anak, kakak, ponakan, sama anak. Oke. Ibu udah vaksin? Udah, 2 kali, Pak. Udah vaksin. Jadi, nanti antigen juga, ya? Iya. Soal antigen, Bu, ibu sudah vaksin, bayar tiket, beli antigen juga. Bagaimana menurut ibu harga antigen ini? Apa sangat sedikit memberatkan atau sarannya bagaimana? Apa harus berkurang atau harganya bagaimana? Ya, pengennya sih dari saya sendiri ya, Pak. Kita kan udah vaksin 1-2 tuh. Pengennya sih orang-orang Sumatera yang pada untuk saat Natal ini, yang mau pada pulang ke Sumatera, kalau boleh ya jangan dipersulit untuk antigennya. Mohon, Pak, dikurangin harga antigennya. Karena kan kita sudah vaksin 2 kali, Pak. Ya. Gitu. Jadi saya pengen buat teman-teman nanti yang mau pada mudik, ya kalau bisa ya dikurangin lah gitu, Pak. Iya. Oke, Bu. Terima kasih atas waktunya. Semoga selamat sampai tujuan. Amin, Horas, Bu ya. Horas, Pak. Sahabat Lukas TV. Kita dengar sama-sama tadi. Masih banyak yang mengeluh tentang harga antigen. Mudah-mudahan permohonan dari ibu ini salah satunya, harga antigen bisa ditekan serendah mungkin. Ya, kami dari Ketua Ranting Jakarta Sampurna Bekasi Barat yang menyatakan bahwasanya kami banyak dari orang-orang perantau yang mau mudik pulang kampung tetapi terlalu diberatkan dengan swab. Sementara tiket sudah sekian, tapi diberatkan lagi dengan swab, dan itu memberatkan buat kami semua. Kebetulan banyak kami teman juang yang ada di sini untuk pulang kampung, dan itu kami rasakan sangat memberatkan. Begitu aja. Karena alasannya, setahu kami itu, swab itu ada di daerah lain itu, boleh dibilang murah, ada yang sekian, tapi di sini kami dengar sampai 80 ribu. Dengan 80 ribu, kalau kami ada 5 orang, berarti 400 ribu untuk kami tambahkan untuk swab. Jadi itu sangat memberatkan buat kami sendiri. Terima kasih. Padahal sudah vaksin 2 kali ya? Padahal kita sudah vaksin 2 kali dan mungkin itu sudah bisa menjadi alasan kalau kita sudah jelas-jelas ada vaksinnya. Jadi saya rasa tidak perlu lagi ada swab-swaban. Selamat siang. Ini dengan abang siapa nih? Abang Panjaitan. Abang Panjaitan. Ini Pak Belangkon kebetulan dari pintu tol bergerak terus dalam liputan Nataru. Lagi-lagi melewati posko PBB Pemuda Batak Bersatu. Ini udah kesekian harinya. Pak Belangkon ingin tanyakan lagi. Sudah sejauh mana ini pergerakan Nataru ini? Bang, artinya semakin meningkat atau bagaimana, Bang? Ya. Posko Nataru ini sudah mulai meningkat, itu Pak Belangkon. Ya. Bang, ini posko Nataru. Kalau nggak salah, kemarin Pemuda Batak Bersatu melayani giat sosial bagi mereka yang ingin mudik Nataru. Tentunya kegiatan yang non-finansial, murni pure sosial. Terus
Bang, ada enggak? Ini cara kerja abang kan kalau ada pemudik istirahat ke toilet, terus minta dibantu belikan tiket online untuk naik ke kapal dan juga antigen. Ini sejauh ini bang, pernah ada keluhan nggak bang dari masyarakat bang? Coba dijelaskan bang. Ya kalau untuk pengawalan, kalau untuk toilet, persiapan untuk posko Nataru masih baik-baik aja. Hanya ada sedikit kendala di antigen. Karena antigen ini sifatnya tidak sama harganya. Kadang ada laporan ke kita di sana 35.000, ada yang 50.000, kok di Merak 80.000 begitu. Jadi saya mohon dengan antigen ini bisa disosialisasikan sama dengan posko Nataru ini supaya biar sama harganya gitu. Kalau bisa saya minta juga dengan posko Nataru ini bisa surat antigen itu diperlakukan 14 hari. Ini 80.000 bayar hanya 24 jam. Begitu, Pak Bangkok. Oke. Jadi oke, jadi artinya banyak sedikit keluhan daripada para pemudik ini ya. Ya, ya. Antigen tersebut. Ya, jadi alasan-alasan pemudik ini sudah vaksin 2 kali. Masih swab juga bayar 80.000. Itu keluhan-keluhan dari pas yang rekan-rekan juang kita yang melintas dari Pulau Jawa ke Sumatera. Kita sangat sulit memang untuk ini. Kalau ada 5 orang dalam mobil atau 8 orang, kayak tadi ada laporan hanya 5 orang udah 400.000. Jadi berat rasanya beli tiket lagi gitu. Jadi ini perlu kita sosialisasikan supaya bisa ya mudah-mudahan disamakanlah dengan yang semurah-murahnya gitu, Pak Blangkor. Oke bang, yang terakhir bang, pesan-pesannya bang, buat tahun pemudik bang. Ya, kalau untuk pemudik khususnya dari keluarga Pemuda Batak Bersatu, kalau harga swab sekarang ini di Merak 80.000, tidak cukup hanya vaksin 2 kali. Semoga mungkin kebesokan ada kebijakan, mungkin semoga bisa kita laksanakan, akan bisa kita lakukan vaksin dengan gratis. Semoga ini tercapai, kita sudah sosialisasikan dengan pihak pelabuhan, begitu. Terima kasih bang atas waktunya bang. Sahabat Tugas TV, sudah kita dengar sama-sama tadi perbincangan dengan abang baju merah ini. Sahabat Tugas TV, ternyata masih banyak juga pemudik yang merasa berat untuk bayar itu biaya antigen. Sudah dia kena biaya bayar kapal dan satu lagi antigen yang dikatakan tadi, kalau satu keluarga kali sekian sudah berapa jumlahnya. Makanya artinya kita mungkin berharap semua supaya harga antigen ini bisa ditekan serendah mungkin supaya tidak membebani pada masyarakat pemudik khususnya yang Natuna dan masyarakat yang lain pada umumnya.